Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendekar yatim Yayasan Surya Alam Indonesia. Hari ini kita akan menuju lokasi tanah wakaf yang beralamat di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sekarang kita sudah sampai di lokasi tanah wakaf yang beralamat di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tanah ini seluas 4.407 meter persegi dengan 1.000 meter persegi wakaf dan 3.407 meter persegi sedang dalam proses pembebasan lahan. Di atas tanah ini, sebuah mimpi besar tengah direalisasikan. Di tanah ini, nantinya akan dibangun sebuah istana yatim piatu dan du'afa, penghafal Al-Quran, dengan bangunan utama yang berupa masjid, aula, kantor, asrama, dan bangunan penunjang pembelajaran lainnya. Para pendekar yatim sekalian, wakaf merupakan amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika seseorang itu meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, kami mengajak para pendekar wakaf untuk bersama-sama berperan dan berikhtiar dalam program Patungan Wakaf. Program Patungan Wakaf ini ditujukan untuk pembebasan wakaf yang seluas 3.407 meter persegi yang nantinya akan dibangun istana yatim piatu dan du'afa penghafal Al-Quran. Mari pendekar yatim kita bersama-sama untuk menginvestasikan harta kita dan meraih peluang jariah untuk masa depan kita di akhirat. Hanya dengan Rp500.000 sama halnya kita telah berwakaf seluas 1 meter persegi untuk anak yatim piatu dan du'afa penghafal Al-Quran. Dengan bantuan dari pendekar yatim sekalian, kami dari Yayasan Surya Alam Indonesia akan memulai pembangunan istana yatim piatu dan du'afa penghafal Al-Quran ini pada tanggal 15 Oktober mendatang. Yang mana pada tahap pembangunan pertama yaitu masjid. Masjid ini yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan keagamaan, tempat belajar para anak asuh YSAI dan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan beribadah. Partisipasi Anda walau sekecil apapun akan membantu mewujudkan mimpi ini untuk generasi masa depan. Oleh karena itu, jangan lewatkan ladang pahala untuk memanen amal jariah kita dengan berwakaf terbaik melalui rekening yayasan yang ada di bawah ini. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.